welcome back to my channel. Halo, apa kabarnya semua nih? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat walafiat, amin ya. Dan kali ini gue akan mereview nih mengenai serial drama Little Mom. Seperti apa sih reviewnya? Nah, gue akan membahasnya secara detail. Little Mom nih geng adalah serial web Indonesia produksi Hitmaker Studios yang disutradarai nih oleh Guntur Soeharjanto dan juga dibintangi nih oleh Natasha Wilona, Al Ghazali Teuku Rasya, dan juga Elina Jorg. Nah, serial ini sendiri ya tayang perdana pada 10 September 2021 lalu geng, dan hadirnya setiap hari Jumat malam ya pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mulai 16 Desember kemarin nih 2021 ya hingga 3 Januari 2022 nih geng, serial ini juga ditayangkan ya di TransTV nih geng setiap Senin hingga Jumat pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk sinopsis atau intisarinya sendiri nih, cerita Little Mom diangkat dari kehidupan sehari-hari geng ternyata berdasarkan data WHO tahun 2018 nih, jadi berangkat dari kisah nyata ya. Nah, ada lebih nih dari 2 juta remaja perempuan usia 15 hingga 19 tahun geng yang melahirkan antara tahun 2015 hingga tahun 2020, dan angka ini ya merupakan 10% dari total angka kelahiran di Indonesia. Jadi mesti hati-hati ya. Jadi dalam film ini menyampaikan pesan kalau anak muda itu harus banyak berkarya dulu ya. Nah, Little Mom nih bercerita tentang Naura atau yang diperankan oleh Natasha Wilona, gadis 16 tahun yang cantik nih, berprestasi dan juga jadi kebanggaan orang tuanya yang bercita-cita menjadi seorang dokter kandungan, dan sayangnya ya impiannya jadi berantakan nih karena hamil muda dengan Yuda yang diperankan oleh Teuku Rasya, dan cowok keren dan juga populer nih di sekolah. Jadi si Teuku Rasya ini memerankan sebagai Yuda yang terkenal sebagai cowok keren dan juga populer di sekolahnya. Nah, situasi nih geng menjadi semakin rumit karena si Yuda ini pindah ke Jepang. Nah, Naura harus menghadapi Kinan alias Al Ghazali yang diperankan oleh Al Ghazali ya, sang troublemaker di sekolah nih. Namun selalu ada nih geng untuk Naura di saat-saat sulitnya. Nah, Naura nih juga harus menghadapi Selin yang diperankan oleh Elin Jorg. Nah, saingan berat Naura dalam segala halnya nih, yang juga menyukai Kinan geng. Nah, Kinan itu Al Ghazali ya. Nah, Little Mom nih akan mengajak penonton mengikuti lika-likunya geng perjalanan Naura menghadapi kehamilan di luar nikahnya di usia remaja ya, serta bagaimana ia menjaga rahasia kehamilannya nih, ditambah lagi cinta segitiganya di geng dengan Kinan dan juga Yuda. Susah milih, mana lagi hamil anaknya Yuda juga gitu kan, dan juga persaingannya nih dengan Selin akan menjadi bumbu-bumbu nih geng perjalanan menjadi seorang ibu muda yang berjuang meraih cita-citanya. Serial drama WTV nih yang berjudul Little Mom geng sukses nih meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI loh. Nah, penghargaan itu ya diberikan karena serial karya rumah produksi Hitmaker Studios ini trending geng di 22 negara dan juga beberapa platform media sosial lainnya hanya dalam waktu 48 jam aja. Keren ya si Little Mom ini. Dan negara-negara tersebut nih antaranya ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Amerika, Turki, Romania, Belanda, Hong Kong, Inggris, Perancis, Dubai, Jerman, Austria, Swiss, Kanada, Polandia, Australia, Taiwan, Jepang, Italia, dan juga Rusia. Banyak banget ya trendingnya. Sukses banget nih Little Mom karena memang diangkat dari kisah nyata dan pesannya ini nyampe ya untuk kalangan anak muda. Nah, pencapaian drama serial Little Mom ini dianggap jadi bukti
bukti bahwa industri tayangan khususnya serial di Indonesia nih geng mulai bangkit kembali ya pasca pandemi corona ini. Nah, Little Mom dibintangi oleh sederet artis muda Indonesia yang pastinya berbakat ya, seperti Natasha Wilona, Al Ghazali, Teuku Rasya, dan juga Elina George. Nah, Little Mom nih berhasil menghipnotis para penontonnya juga. Jadi nggak hanya film layangan putus aja nih, ternyata serial Little Mom nih juga berhasil menghipnotis penontonnya nih untuk mengikuti lika-liku perjuangan Naura menghadapi takdir kehamilannya di luar nikah di usia yang masih remaja juga, dan bagaimana sih ia tetap berjuang nih geng untuk menggapai cita-citanya menjadi dokter. Tadi dia sedikit bahasan review serial drama Little Mom. Nantikan terus geng video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kalau kamu suka dengan konten ini, silahkan diklik like, lonceng notifikasi, dan juga di subscribe. Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini, ditunggu buat komennya. Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya, ditunggu juga komennya. Dan kalau ada salah nih dalam pengucapan kalimat atau ceritanya, mohon dikoreksi aja di kolom komen. Sampai jumpa lagi, assalamualaikum.